Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Romo Kyai Haji Muhammad Syaifullah Arifillah. Yang terhormat Ibu Nyai Haja Ismatul Kudsia. Yang terhormat Sivitas Akademika MTS dan MA Unggulan Singaputi. Dan tak lupa juga siswa-siswi MTS MA Unggulan Singaputi yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini saya bersama dengan murid saya itu yang telah menjuarai juara 2 KSM Kabupaten Pasuruan di bidang mata pelajaran IPS. Perkenalkan, nama saya Usman dari Saputro sebagai guru IPS dan juga pembimbing dari Syauqi Muhammad Al-Fatih. Oke, hari ini kita akan bertanya-tanya atau berbincang-bincang kepada saudara Syauqi, siswa kebanggaan saya yang telah memenangkan juara 2 Kabupaten Pasuruan di bidang IPS KSM. Oke, mari perkenalkan Mas Syauqi. Malkan, nama saya Syauqi Muhammad Fatih, saya dari kelas 9 MTS Unggulan Singaputi. Oke, Mas Syauqi ini kemarin telah menjuarai juara 2 ya, KSM Kabupaten Pasuruan di bidang IPS. Ada tips dan trik untuk menjuarai kegiatan KSM kemarin? Apa mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman atau para pemirsa? Tipsnya yang pertama yaitu taat aturan pesantren dan taat kepada guru. Yang kedua, rajin belajar. Yang ketiga, suka membaca buku. Dan yang terakhir, suka menjawab soal-soal baik di internet maupun dari buku-buku. Oke, kemarin Mas Syauqi juara 2 ya. Sekarang adalah Mas Syauqi mewakili Kabupaten Pasuruan untuk bertanding atau berkompetisi di tingkat provinsi. Apa harapan Syauqi untuk kedepannya? Harapan saya harapan saya bisa membawa nama Singaputi sampai ke nasional. Agar bisa membanggakan sekolah, orang tua, dan diri saya sendiri. Oke, apa kendala utama dari Syauqi terhadap adanya KSM Kabupaten Pasuruan ini? Mungkin dari kendala waktu ataupun tempat ataupun terkait materi-materi soal? Tidak ada kendala. Oke, langsung saja kita pada harapan tadi, semoga harapan tadi yang disampaikan oleh Syauqi semoga bermanfaat dan semoga juga menjadi juara di tingkat provinsi dan nasional. Terlebih juga menjadi orang yang bermanfaat bagi Nusa dan bangsa, terlebih juga dan keluarga. Sekian dari saya dan Syauqi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara kedua, Ananda Syauqi dari MTS